Disebabkan persamaan sebutan nama-nama Yasin yang juga anggota kumpulan saya itu turut menerima tempias berhubung kes dadah melibatkan penyanyi Yasin Sulaiman yang ditahan polis sejak 24 Mac lalu. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Akui Yasin walaupun menerima banyak kecaman, dia enggan melatah dan mengambil pendekatan mengabaikan perkara tersebut kerana memahami kekeliruan umum tentang persamaan nama mereka berdua. Memang ada yang mengecam kerana mula-mula mereka ingat itu saya. Tetapi saya tidak kisah atau ambil hati. Jika lihat ruangan mesej dalam Instagram, memang ada yang mengecam tetapi saya tidak buka dan baca kerana tahu pasti ada yang salah faham mengenai kami berdua, katanya. Bersyukur kerana nama saya naik semula. Bila orang tanya, saya kata Yasin dah betul. Tapi itu bukan saya. Saya Brother Yasin tetapi di sana ialah Yasin Brothers. Nama saya baru sahaja naik selepas Gegar Vaganza. Dan tiba-tiba nama naik lagi. Ini boleh dikatakan satu rezeki. Bersyukur Allah beri peluang untuk nama disebut-sebut kembali, sekaligus kembali popular pada bulan Ramadan ini, ujarnya. Beliau turut melahirkan rasa simpati terhadap Yasin Sulaiman. Yasin berpendapat setiap yang berlaku mempunyai hikmah yang hendak ditunjukkan oleh Allah SWT.